Beginilah proses penangkapan seorang residivis pelaku pencurian spesialis rumah kosong sepeda motor di kawasan Banuwaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang yang dilakukan oleh tim buser Satreskrim Polsek Lubek. Tersangka berinisial EF yang tengah asik menikmati durian bersama istri di rumah kontrakannya ini tidak dapat berkutik saat digerebek petugas berpakaian preman. Pelaku EF merupakan seorang residivis spesialis pencurian rumah kosong dan sepeda motor yang sudah lama diincar petugas kepolisian. Setelah digeledah, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit televisi dan satu unit sepeda motor yang dicuri di kawasan Bukit Lampu, Teluk Tabung. Penangkapan tersangka pelaku curian motor kelas kakap ini sempat menjadi tontonan warga setempat. Bersama barang bukti, tersangka langsung digelandang ke Mapolsek Lubuk Begalung untuk dilakukan pengembangan. Informasi bahwa pelaku inisial E melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bukit Lampu, wilayah Polsek Lubek. Kemudian tim Polsek Lubek melakukan penangkapan di Kelurahan Banuwaran. Untuk barang bukti yang telah dapat kami amankan, satu unit TV Politron 21 inci. Kemudian untuk sepeda motor fiction sedang melakukan pengejaran. Untuk pelaku kami jerat dengan ancaman pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.